Kehidupan Rizky Billar pasca menikah dan punya anak memang terlihat selalu berjalan mulus. Hidup dengan gelimangan harta dan sorotan banyak kamera seolah menjadi kenikmatan tersendiri untuk Rizky Billar. Namun di balik itu semua, rupanya Rizky Billar sendiri terlalu terlena hingga lupa akan kesalahan di masa lalunya. Jika terus begini, kehidupan Rizky Billar dipastikan akan hancur dalam waktu dekat. Hal itu pun diungkap oleh peramal kondang Hargumay, sosok yang sempat meramalkan kematian Bibi Ardiansyah. Seperti diketahui, Rizky Billar dan Lesti Kejora baru saja membagikan rupa anak pertama mereka ke hadapan publik tanah air. Momen tersebut bahkan diliput secara khusus dalam sebuah acara TV di Indosiar. Melihat suami Lesti Kejora yang tampak terbuai ketenaran, peramal Hargumay pun mengaku merasakan hal buruk akan terjadi dalam waktu dekat. Ya bisa jadi, sesuatu akan terjadi, kata peramal Hargumay. Apalagi hingga kini, kelahiran anak pertama Lesti dan Rizky Billar sendiri selalu dibumbui gosip miring. Untuk itu, Hargumay menyarankan agar suami Lesti bersikap lebih terbuka terhadap para penggemarnya. Kalau nasihat saya lebih untuk sosok Rizky Billar, mungkin lebih untuk tidak mencoba menutup diri dari berbagai saran, komentar, hal-hal yang sehubungan dengan karirnya, kata Hargumay. Bukan cuma terhadap penggemar, Hargumay juga meminta Rizky Billar terbuka pada Lesti. Karena Hargumay melihat Rizky Billar diam-diam masih menyembunyikan rahasia besar pada Lesti. Rizky Billar sendiri ada beberapa hal yang masih dia tutup. Ada rahasia di masa lalu, lebih baik kepada pasangan dibuka supaya kedepannya lebih lancar, ucap Hargumay.